Okey, assalamualaikum semua. Hari ni Haifa nak ajar cara-cara untuk edit ataupun cara untuk buat design header di bahagian atas seperti dalam gambar ni. Okey, yang atas tu kita nak edit. Haifa dah lama sangat tak edit, nak tukar kepada banner lain. Jadi cara-caranya Haifa akan ajar dengan menggunakan Canva sahaja. Okey, untuk video kali ni Haifa guna Canva di website. Haifa tak guna aplikasi Canva, tapi untuk sesiapa yang ada aplikasi Canva boleh gunakan aplikasi Canva sebab sama je cara-cara dia. Okey, jadi pergi kat My Shop. Setting My Profile. Okey, nampak ya bahagian atas ni. Kita tekan tab to change. Okey. Tapi sebelum tu, untuk kita upload yang baru, kita kena design lah yang baru. Jadi untuk design yang baru, kita nak tahu size dia berapa. Jadi kita pergi kat Google. Okey. Tulis header size untuk header size untuk Shopee Shop. Okay, kat sini dia ada bagi tahu okay, kita ambil saiz ni lah 100x1334 ni. Tapi untuk lebih kepastian tekan email. Okay, yang ni cover photo dia saiz. Kita tekan website ni untuk tengok. Okey. Saiz dia ialah, cover photo dia ialah 2:1. Okey, macam mana 2:1 ni? Maksudnya kalau kata X dengan X yang melintang adalah 1000. Okey. Maknanya X yang menegak adalah 500. Ha, faham tak? Maknanya bahagikan je lah. Maknanya kalau kita buat melintang 2000 pixel, yang bahagian menegak kita maknanya 1000 lah. Ha, macam tu. Okay, so jom kita buat dekat Canva. Jadi kita dah tahu dah dia punya ratio dia, size ni. Jadi kita tekan canva.com, search je. Untuk yang ada aplikasi Canva, boleh guna aplikasi Canva. Install daripada Play Store. Okay, macam Haifa, Haifa guna website je, sama saja. Login guna email kita. Okay, untuk Canva ni. Jadi kita tekan, kita cari yang panjang sikit size dia. Okay, kita ambil yang ni lah. Nampak macam panjang ni. Saiz business card. Boleh kot business card ni. Dia melebar macam tu kan. Ha, boleh rasanya. So kita buat, tulis sini shopping. Search shopping. Yang sebelum ni punya cover photo Haifa guna Photoshop. Sebab Haifa rajin. Yang sekarang ni sebab Haifa dah tak berapa rajin dan tak berapa ada masa. Untuk simple-simple design macam ni Haifa guna Canva je lah, lebih senang. Ok, dia ada banyak template. Kalau yang ada tulis RM ni maksudnya berbayar. Kalau yang tak ada tulis RM tu maksudnya tak payah bayar. Tu kita just search shopping je. Shopping paper. Okay je lah kat atas ni. Close. Okay, close. So ada banyak kat sini. Okay, kita pilih je mana-mana.
Kau search kat atas tu tulis web banners clothing untuk Haifa nak cari photo cover untuk Shopee Haifa. So Haifa rasa macam nak guna yang simple je. Macam yang warna putih ni pun cantik juga. Tapi tak naklah simple sangat kan. Yang ni pun cantik juga. Semua cantik-cantik. Haifa nak cari yang simple je. Okey, contoh Haifa dah jumpa tadi warna pink putih. Sekejap ya, Haifa check balik. Pink putih. Okay, katakan yang ni. Tekan kat dia. So kita just tulis edit yang ni. Fa-lis my. Okay, font size adjust. Okay, okay, and then spacing tarik dia. Ok, falis mai. Shopping with us. Tak nak lah. Happy shopping. Happy shopping. Happy shopping. Okay, katakan yang ni dah puas hati. Haifa tekan yang tiga atas tu. Tak, tekan yang belah kanan sekali. Download. Tekan download. Ambil PNG. And then download. Okay, lepas tu kita pergi kat Shopee tadi. Tap to change tu. Okay, gambar anak Haifa. Okay, tekan download ni, ambil yang tadi. So dia akan keluar macam ni. Kita sesuaikan dengan dia punya size tu. Okay, macam ni okay kot. Okay, so kita tekan. Jadi dah keluar. Jadi tekan. Okay, kalau nak tekan tanda right tu. Okay, so dia akan berubah nanti kat belakang. My profile dah settle. Macam nak tahu dah berubah, kita tekan kat my shop tadi. Kita ambil view my link. Okay, dia lambat sikit untuk dia ubah.